warga Sumur Paci Kecamatan Karawaci Kota Tangerang terus melakukan inovasi dan terobosan guna membangun kampung PHBS yang dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat. Seperti kampung tapis dan pemancingan ladang jiwa yang berada di Jalan Ehmad Nur Haji RW 04 Kelurahan Sumur Pacing Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten. Semangku Getar, Lurah Sumur Pacing ditemui Meda di kampung berkebun tapis menjelaskan dengan adanya kampung tersebut merupakan bukti bangkitnya warga Sumur Pacing atau Sumping. Ya, alhamdulillah hari ini kita bersama Pak RW di sini, Pak RT, Ketua Gerakan Pembangunan Kebun Tafid beserta pengurusnya, bahwa ini gerakan yang terbangun di salah satu lingkungan yang dulunya adalah binaan VHBS kita. Dan alhamdulillah hari ini, dulu ini masih terdokumentasikan bagaimana sampah dari lahan sebuah yayasan, hibah dari seorang guru di tengah masyarakat 8 bulan, hari ini menjadi satu gerakan dibangunnya bagian daripada kampung berkebun tafid. Kita lihat tadi bagaimana kebangkitan masyarakat di tengah lingkungan kita. Mereka bergerak, poot pohon yang ada di sepanjang gang-gang dan lorong-lorong terbangun dari kesadaran. Dan memang ini menjadi bersamaan pula dengan agenda pemerintah Kota Tangerang, di mana gerakan lingkungan menjadi satu ikon bagi kita ke depan. Sumangku menambahkan warga Sumur Pacing juga membuat ladang jiwa yang berada tepat di belakang kampung berkebun tapis. Dan saya bersyukur Pak RW berserta jajaran ini dengan jiwa, dengan batinnya, sehingga juga kita buat di barat sana ladang jiwa sebagai sebuah langkah, karena kampung apapun juga tanpa satu dorongan pengendalian. Kemarin kita sama-sama dengarkan bagaimana kampung tanpa berbasis perekonomian, apa gerakan-gerakan kawan-kawan UKM, semua akan bias terbawa oleh keadaan. Dirinya berharap dengan kampung berkebun tapis menjadi langkah, solusi, dan penyeimbang ragamnya perbedaan, serta dapat menjaga tradisi kebudayaan peradaban yang baik. Saya bersama komponen masyarakat, karena mustahil tanpa mereka, mustahil tanpa rakyat yang duduk bersama, tanpa kebersihan hati bersama, terbangunnya sebuah perubahan, berdirinya sebuah peradaban. Dan saya sadar benar, karena hidup adalah proses menuju amal-amal baik ke depan. Kampung berkebun tafid semoga menjadi sebuah langkah dan solusi. Kampung berkebun tafid semoga menjadi keseimbangan ragamnya perbedaan. Dan kampung berkebun tafid semoga melahirkan cinta-cinta dan menjaga tradisi-tradisi kebudayaan peradaban yang baik dari para leluhur kita di kampung 8 bulan Mei ini.